Sekurang 60.000 warga Kota Bandung aub dina parade lintas agama jeung budaya anu dikokolakeun di Jalan Asia Afrika Kota Bandung poe Sabtu isuk-isuk. Eta parade kalawan jajar Bandung Rumah Bersama teh dilakonan pikeun numbuhkeun toleransi di papada umat beragama turta ngawewegan Bandung salaku kota ramah pikeun sakumna masyarakat tina mangpirang sekeseler turta agama. Pemerintah Kota Bandung ngokolakeun parade kalawan jejer Bandung Rumah Bersama selaku tarekah ngawujudkeun toleransi di papada umat beragama di Kota Bandung. 60.000 warga timang pirang kasang tukang budaya tur agama sarendek saiga dina kagiatan anu dikokolakeun di sapanjang Jalan Asia Afrika. Lian tikitu eta kagiatan teh diwaugan ku macakeun deklarasi ti para wawakil Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandung. Aya 8 poin utama dina eta deklarasi teh, diantarana nekadkeun satiasa tuhu ngarojong sagemblengna kana nanjerna Negara Kesatuan Republik Indonesia dumasar kana Pancasila, nekadkeun diri ngajaga karukunan hirup umat beragama sarta aktif jeung pinuh kasadaran babarengan ngajadikeun Kota Bandung salaku rumah bersama. Wali Kota Bandung Oden M. Daniel nembrakeun eta kagiatan teh mangrupa sabengkeutanana warga kota utamana katandesan yen Kota Bandung mangrupa rumah bersama atawa imah balarea. Dianti eta Oden merdika sakumna warga bisa ngajaga Bandung babarengan sakumaha ngajaga rumah bersama sangkan Bandung beki aman jeung tumanina. Baik, teman-teman dari media salam ya, warga Bandung, bapaknya warga Bandung, orang tuanya warga Bandung, saya mohon Bandung rumah bersama, mari kita rawat bersama. Bandung rumah ada terasnya, terasnya kita rawat bersama. Ruang tamunya kita rawat bersama, sampai dapurnya semua kita rawat bersama. Kita harap mudah-mudahan dengan semangat deklarasi Bandung bersama ini, Bandung akan sebagai kondusif, Bandung akan aman dan nyaman, dan aman dan nyaman, mudah-mudahan membangun Bandung pun akan lancar. Terima saya. Dan ke depan, saya yakin, ya Allah, Bandung akan memiliki kelompok yang pembangunan yang begitu besar dan banyak. Sejenak ini itu salah seorang warga, Henry, nembrakeun dirina mangrupa warga ti luar Kota Bandung, ngarasa kabeberah ku ayana eta parade. Lian tinandakeun yen Bandung kota wisata teh oge jadi ciri kota toleransi lantaran wargana silih pikahurmat silih ajenan. Juga untuk melihat acara seperti ini para sekarang kan Bandung sebagai kota toleransi ya betul. Tanggapannya gimana? Saya sih melihat memang Bandung itu anak sana juga karena kompleks ya banyak mulai dari budaya, ras dan lainnya juga memang tinggal di Bandung dan saya melihatnya juga harmonis ya. Jarang terlihat konflik dan lain-lain. Lian tinggo kolakeun parade lintas agama Bandung Rumah Bersama, pemerintah Kota Bandung oge boga program Kampung Toleransi salaku wujud kerukunan umat beragama. Tapi kakiwari aya genep wilayah di Kota Bandung anu ditetepkeun salaku Kampung Toleransi. Yuhana Kurniawan,